Hey, assalamualaikum dia. Okey. Hari ni hari pembebasan Separa atau sidang. Ha, hari ni bagi masa 5 minit. Ha, doktor peribadi teman untuk keluar jalan-jalan sekejap kan. Tak ada letup kurung. Janganlah kau mau paranoid sangat, paranoid yo. Alhamdulillah hari ni si masuk bilik, Mika masuk bilik, Hak masuk bilik. So Tok Sidang dibenarkan keluar sekejap 5 minit jalan ni kat luar-luar ni. Lepas tu masuk balik. Ha, macam tu lah orang. Jangan panik, jangan panik. Dapatlah kita tengok kan. Nampak pemenangan, kabus, bukit bakau, sejukkan hati, asyik duduk dalam bilik je kan. Ha, so okeylah. Kira seminggu sekali boleh rasanya kita keluar bilik, tapi anak-beranak kita, adik-beradik kita, isteri kita, anak-anak kita masuk bilik dorang. Kita je kat luar. Tapi janganlah tetapi apa tu, lemari tu lepaknya luar. Ha kan, relax, ambil angin, jalan-jalan. Ha, itulah cerita dia hari ni. Kita apa, keluar sekejap, jangan berkurung je. Kalau berkurung pun dah ada kurung, murung pula kan. Sika dah tak tentu, tak beli kayu lah. Tak apalah, Allah bagi ujian sikit kot kan. Nak juga yuk pergi pagi ni, duduk depan ni. Relax kan, angin fresh. Okey, pada semua geng Tok Sidang, geng-geng penyiar janji, tuan-tuan, pegawai-pegawai penyiara, anggota-anggota penyiara yang terlibat dalam penyiar janji Tok Sidang, ini merakamkan terima kasih banyak-banyak dan memohon maaf kerana secara tidak langsung melibatkan mereka. Alhamdulillah, mereka telah dikarantinkan dan setakat ini semua negatif. Alhamdulillah. Anggota-anggota pegawai semua negatif. Mohon kepada Allah diberi perlindungan supaya kita habis secepat mungkin. And yalah, Tok Sidang tak sabar nak sambung balik. Ada 3 hari lagi, berbaki 10%. Dan ya, yeah, Tok Sidang nak tengok apa hikmah di sebalik ni yang Allah bagi. Punya susah nak habiskan penjara janji ni. Projek Tok Sidang paling lama, bukan sebab kesilapan ataupun kekurangan dari segi penyusunan teknikal ataupun jadual, tapi kerana takdir Allah. Apa juga, apa yang diuji, apa yang cuba disampaikan. Syuting cantik. Hari ni habis nak pergi Melaka, tiba-tiba PKPB. Terus tak boleh pergi. 2 minggu sangkap. Redo semua, hati-hati semua, semua stand down. Lepas tu sambung balik. Dapat sambung, alhamdulillah. Shooting lagi 3 nak habis, sangkut balik. Ha, ni dalam keadaan sangkut lah. Alhamdulillah, kita tak adalah nak menyesali apa yang berlaku. Tak boleh macam tu. Mesti ada sebab kan. Mungkin ada benda-benda lain yang kita tak nampak, Allah nampak. Jadi dia berhentikan seketika untuk mengelakkan itu, ini, begitu, begini kan. Terus terang saya, alhamdulillah. Dugaan Allah tu kan. Penjara janji, jangan lupa tengok rumah. Cerita yang paling payah tu, Sidang nak habiskan penjara janji lah. Bukan payah apa yuk, tak habis-habis. Masa yang Nabi terlalu lama, bukan kerana tim, bukan kerana artis, tapi kerana keadaan. Keadaan COVID yang mengganggu lah. InsyaAllah. So semua geng tersenang, doa yang baik-baik, minta yang baik-baik, cakap yang baik-baik, harap yang baik-baik. InsyaAllah, berbaki 7 hari lagi quarantine. Lepas tu kita minta pada Allah beri kemudahan, kita sambung. Habis, kita teruskan hidup lah. Nombor baru, teruskan hidup, nampak macam mana. Jangan lupa tagline Tok Sidang, team positif, stay positif, keep steady and keep strong. Okay, masa untuk masuk sudah tiba. Kerana sis kata dia masuk, hak pula keluar. Jadi teman tak kena masuk balik ke bawah. Okay, apa hal pun, dulilah apa orang cakap. Kita woohoo. Macam biasa koma, never fail. Satu lagi kejutan, nak masuk je udah tersedia. Breakfast teman koma, roti bakor dengan macam biasa kopi favorite teman. Alhamdulillah. Ya Allah tuanku, thank you so much babe, I love you so much. Terima kasih. You tak pernah feel lah, babe. Just dia akan breakfast I. Hai, alhamdulillah. Jom.
Kita doa yang baik-baik, minta yang baik-baik. Penjara janji, semoga bersambung kembali. Yee-hee.